pasca menjalani operasi ginjal dan cuci darah beberapa waktu lalu, gitaris Slank Abdi Negara mengalami vertigo yang cukup mengganggu. Salah satu faktor inilah yang membuatnya memilih vakum dari aktivitas musiknya bersama Bim Bim dan kawan-kawan. Sejak waktu saya sakit ginjal, waktu itu cuci darah, mungkin ada kesalahan atau apa gitu saat cuci darah tuh, terus saya kayak kena stroke gitu. Setelah itu langsung vertigo. Sebenarnya vertigonya beda sama vertigo yang biasa gitu ya. Orang kan biasa muter. Kalau saya tuh vertigonya kayak kehilangan keseimbangan aja. Dari dokter sih ngasihnya terapi. Terapi kayak ada gerakan senam gitu untuk ngurangin efek vertigonya. Harusnya sehari minimal 3 kali itu dilakukan supaya vertigonya, efek vertigonya bisa berkurang. Sampai kapan?